Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini saya Ali Arwim Al-Fatah di sini mewakili kelompok satu, yaitu saya Ali Arwim Al-Fatah, Rio Andika Alfiansah, dan Muhammad Taufik. Di kesempatan kali ini kami kelompok satu akan mempresentasikan tentang peran algoritma dalam komputasi. Kebetulan dalam kesempatan kali ini saya sebagai juru bicaranya, ya, saya nanti yang menjelaskan dari kelompok kami. Langsung aja kita mulai. Peran algoritma dalam komputasi. Yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, suatu masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh algoritma bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Salah satu contohnya adalah aktivitas memasak air. Algoritmanya tentu saja berhubungan dengan aktivitas dalam memasak air, yaitu start atau mulai memasak, masukkan air ke dalam panci, letakkan panci di atas tungku, kemudian nyalakan api tungku, kemudian tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api, angkat panci dari atas tungku, dan selesai. Deretan langkah tersebut merupakan algoritma dari aktivitas memasak air. Karena urutan yang jelas, langkah di atas dianggap proses yang logis. Sementara itu, di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah penghitungan penalaran secara otomatis sampai pemrosesan data. Algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Secara garis besar, algoritma dimulai dengan input dan kondisi awal menghasilkan output. Peranan ilmu algoritma terhadap komputasi, yaitu perkembangan teknologi komputasi ini tidak dapat dilepaskan dari peranan ilmu algoritma yang menjadi basic dasar dalam bidang informatika. Jadi, untuk memenuhi sumber daya manusia di bidang teknologi informatika adalah masyarakat tentang ilmu algoritma dan pemrograman, karena ilmu algoritma ini sangat memungkinkan tersusunnya sebuah program yang terstruktur. Algoritma berperan penting dalam proses terjadinya informasi, karena algoritma adalah analisis suatu proses. Jadi apabila terdapat suatu kasus, lebih mudah dianalisis dengan menggunakan algoritma. Informasi merupakan hasil dari suatu inputan data yang baku, artinya informasi adalah output. Proses terjadinya informasi adalah dari sebuah kumpulan data-data yang memerlukan algoritma terstruktur agar informasi yang keluar juga dapat terstruktur. Contoh sederhana, ketika dua orang diperintahkan untuk membuat sebuah program sederhana, kemudian yang satu jalan berkelok-kelok, sedangkan yang satu cukup pendek, simple, dan gampang dimengerti, dengan hasil output yang sama, tapi waktu dan memori yang berbeda. Pada program komputer, algoritma memegang peran yang sangat penting. Perannya hampir tidak nampak karena pengguna seringkali tidak menyadari bahwa proses yang dikerjakan oleh program atau aplikasi melibatkan algoritma. Sebagai contoh, mesin pencari Google yang menerima query pencarian dari user. Query pencarian diterima oleh server dan segera dieksekusi oleh mesin pencari menggunakan algoritma yang telah dirancang sebelumnya. User menerima hasil pencarian dari algoritma yang dieksekusi melalui browser. Beberapa contoh penerapan algoritma dalam program komputer atau aplikasi antara lain, algoritma pencarian yang diterapkan untuk melakukan pencarian suatu kata atau teks di software word processor. Algoritma
pengurutan yang diterapkan untuk pengurutan data pada software lembar kerja. 3. Algoritma pencarian nilai terbesar dari sekumpulan data. 4. Algoritma pengenalan wajah atau sidik jari yang diterapkan pada aplikasi smartphone. Yang 5. Algoritma rekomendasi barang untuk user berdasarkan kebiasaan berbelanja yang diterapkan pada situs e-commerce. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 1. Apabila ada kekurangannya kami minta maaf. Akhiru qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.